Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, skutik super keren dengan desain ala Maxi kembali lagi dirilis nih bro sis. Dan kali ini menariknya pada skutik keren satu ini, karya anak bangsa loh. Secara desain, pada skutik ini memiliki desain yang cukup menarik dengan desain ala skutik Maxi kekinian bro sis. Sebut saja seperti desain fairing depannya yang memiliki desain sporty dengan bahasa desain aerodinamis namun tidak terlalu agresif. Lalu pada bagian headlampnya menggunakan desain dual headlamp berpencahayaan LED serta dengan desain DRL LED yang futuristik. Beralih pada bagian panel instrumennya, menggunakan panel full digital yang sekilas terlihat mirip dengan panel Honda PCX. Oh iya bro sis, jika melihat desain pada skutik ini, sekilas terlihat menyerupai Yamaha 4155 ya bro sis, namun dengan tampilan yang sedikit lebih kalem. Selain pada bagian headlamp, skutik Maxi ini, di bagian stoplampnya juga nggak kalah keren dengan desain gahar yang mirip dengan Yamaha Cygnus. Lalu untuk urusan suspensi dan kaki-kakinya menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 13 inci dan ban 110/70 serta pengereman cakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 13 inci dan ban 130/70 serta pengereman cakram. Hadir dengan gaya ala skutik Maxi EV deck rata, skutik ini dibekali mesin listrik bertenaga 3 kW dengan top speed 900 km per jam dan kapasitas baterai 3,7 kWh. Meskipun pada skutik dari pabrikan Polytron yang berlabel Fox Air ini memiliki desain cukup keren dengan fitur oke, menariknya skutik ini hanya dibanderol 16 juta untuk harga off the road di Pulau Jawa. Namun untuk baterainya sendiri tidak dijual bro sis, melainkan hanya disewakan dengan harga Rp250 per bulan. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian bro sis? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.